Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah bahasa di Battle.net, guys, atau aplikasi yang biasanya digunakan untuk main Overwatch atau game-game lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahasanya Battle.net-nya Ko Tutorial itu bahasa ya Cina kalau nggak salah. Nah, untuk mengubah bahasanya itu mudah banget. Kalian nggak usah panik dulu. Caranya, kalian buka Battle.net-nya. Kalian bisa buka lewat Battle.net ini atau kalian bisa langsung buka di Overwatch. Kalian buka, nanti kan tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu, kalian klik di bagian pojok kiri atas yang logonya Battle.net ini. Kalian klik. Setelah itu, kalian pilih di yang ada gambar logo gear atau roda gigi seperti ini. Kalian klik. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, kalian klik yang paling atas ini. Ini adalah bahasanya, guys. Jadi untuk merubah bahasa kalian klik yang paling atas ini, yang tanda panah ke atas bawah ini. Nah, udah deh, kalian tinggal cari bahasa yang kalian pahami. Nah, di sini tersedia berbagai macam bahasa dan Ko Tutorial pahamnya tuh bahasa Inggris yang US. Oke, langsung aja klik Inggris US. Setelah itu kalian pilih yang warnanya biru. Nah, udah deh, kalian tinggal tunggu sampai proses Battle.net-nya itu masuk lagi dan kalian login menggunakan email dan kata sandi kalian, guys. Nah, setelah kalian login dan tada, bahasanya sudah menjadi bahasa Inggris, guys. Nah, kayak gitu, guys. Mudah banget bukan cara mengganti bahasa di aplikasi Battle.net atau game yang biasanya digunakan untuk bermain Overwatch, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.